أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. الله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masih di akhir muka surat yang ke-6. Qala Syekhuna Al-Fadil Ruthman Ibnu Ahmad Al-Hubaisy hafizahullah, dan beliau memiliki beberapa karya tulis, di antaranya adalah Tahqiq Kitabut Tauhid dengan ta'liq dan catatan kakinya, ta'liq dan takhrijnya. Juga beberapa kitab yang lain, ada beberapa kitab dengan takdim dari Syekhuna Yahya. Beliau mengatakan al-waqfatu sadisah fadailus siyam. Nasihat yang ke-6 tentang keutamaan-keutamaan puasa. Qal lisiyami fadailu katsira. Puasa memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Minha di antaranya al-ula takfiru dzunubi wassayyi'at, menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Lima rawahu Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5, wal jumu'atu ilal jumu'ah, ibadah Jumat ke ibadah Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, yaitu tahun berikutnya. Kalau sholat yang 5 ini dalam satu hari ada 5 sholat. Kalau Jumat ke Jumat ini berarti dalam 7 hari. Kalau Ramadan ke Ramadan ini dalam 1 tahun. Mukaffiratun ma bainahun. Ini semua menghapus dosa-dosa di antara amalan-amalan tadi, di antara waktu-waktu tadi. Idza jtanabal kaba'ir, jika pelakunya itu menjauhi dosa-dosa besar. Jumhur ulama mengatakan ini mengisyaratkan bahwasanya yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Buktinya apa? Allah mensyaratkan kalau orang ini menjauhi dosa besar, maka amal soleh yang tadi akan menghapus dosa-dosa. Berarti apa? Dosa yang kecil. Baik. Wa fi sahihaini min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan disertai dengan keimanan dan mencari pahala, akan diampuni untuknya dosa dia yang terdahulu. Baik, ini mengisyaratkan bahwasanya yang diampuni itu bersifat umum, dosa besar dan dosa kecil. Memang terjadi perselisihan di kalangan ulama. Adapun jumhur mengatakan yang dihapus dengan amal-amal soleh adalah dosa kecil. Dosa besar itu dihapusnya adalah dengan taubat. Dan ini juga pendapat Syekhuna Yahya hafizahullah. Cuma Syekh Yahya juga mengatakan kalau ternyata dia tidak memiliki dosa-dosa kecil lagi, maka amal-amal soleh tersebut nanti di hari kiamat ketika ditimbang, dia akan mampu untuk mengurangi dosa-dosa besar ketika ditimbang, dilihat mana yang lebih berat. Baik, maka tetap dia itu bermanfaat untuk
menghakis, untuk mengikis dosa-dosa besar. Walaupun sebenarnya intinya adalah dosa kecil kalau amal soleh. Dosa besar itu harus dengan taubat. Tapi amal-amal ini tadi juga bermanfaat untuk mengurangi dosa-dosa besar. Baik. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari puasa, anna sawabahu la yataqayyadu bi'adadin mu'ayyan. Bahwasanya pahalanya itu tidak terikat dengan bilangan tertentu. Tidak hanya 10 kali atau 100 kali dan sebagainya. Bal yu'tasaimu ajrahu bighairi hisab. Bahkan orang yang berpuasa diberi pahala tanpa batasan. Hisab maksudnya adalah batasan. Bukan maksudnya tanpa perhitungan. Jelas Allah telah menghitung segalanya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah telah menghitung segala sesuatu. Tapi hisab yang dimaksudkan di sini adalah apa? Tanpa batas, bi ghairi hisab, tanpa batas atau tanpa mampu dihitung oleh umat manusia. Lima fi sahihain min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Berdasarkan yang di dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Masyaallah, ini tiga-tiganya hadis Abi Hurairah, memang hafalan beliau banyak, jasa ilmiah beliau banyak sekali. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jall. Allah azza wa jalla berfirman. Jadi Nabi meriwayatkan dari Allah sebagai hadis qudsi. Allah berfirman apa? Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua amalan bani Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku semata. Jelas seluruh ibadah harus untuk Allah Ta'ala, tetapi Allah menjadikan amalan-amalan yang lain itu kembalinya kepada pelakunya. Sementara puasa ini betul-betul untuk Allah Ta'ala, walaupun Allah tidak perlu amalan kita, tapi ini pemuliaan. Fa innahu li wa ana ajzi bih, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasi dia dengan puasanya tadi. Jadi tergantung pada kualiti. Semakin bagus kualiti puasa dia, maka pahalanya juga semakin banyak dan bagus. Tidak dihinggakan sampai 700 atau 7000. Itu terserah Allah. Tidak ada batasannya sama sekali. Wasiyamu junnah, puasa adalah perisai, tameng. Tameng dari apa? Amal-amal keburukan. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila tiba hari puasanya salah seorang dari kalian, fala yarfus yauma idzin wala yashab, maka pada hari itu jangan dia mengucapkan kata-kata yang kotor dan jangan dia itu membuat kebisingan. Fa in sabbahu ahadun aw qatala, lalu jika ada seseorang mengajak dia untuk saling mencaci atau mengajak dia untuk berkelahi atau apa itu namanya, yaitu bertengkar, berperang dan sebagainya, berbalah. Fal yaqul inni mru'un sha'im, maka katakanlah, hendaknya dia mengatakan, saya ini orang yang sedang berpuasa. Jadi puasa ini perisai, menghalangi dia dari amalan-amalan yang buruk. Dan di akhirat akan menghalangi dia, puasa itu menghalangi dia dari neraka. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khulufu fami sha'im atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misik. Benar-benar bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada aroma misik, yaitu kasturi. Li sha'imi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan yang dengan itu dia bergembira. Idza aftara fariha bi fitri, jika dia berbuka, dia bergembira dengan bukanya tadi.
gembira setelah sepanjang hari menahan diri dari makan, minum dan sebagainya. Lalu waktu berbuka dia menikmati hidangan-hidangan dan seterusnya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Dan yang kedua, dan ini yang lebih besar, jika dia berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah, dia akan gembira dengan sebab puasanya tadi. Yaitu apa? Allah memberikan perlakuan khusus. Jelas orang yang soleh akan dimuliakan oleh Allah. Tapi yang memiliki amalan puasa, maka perlakuannya sangat khusus. Pintu surganya pun khusus, yaitu Ar-Rayyan. Ini memang sangat khusus. Makanya ketika dia berjumpa dengan Allah, dia akan sangat gembira karena puasanya itu. Walaupun amal-amal yang lain juga menguntungkan, tapi puasa ini memiliki nilai yang sangat khusus. Baik, ini muttafaqun alaih. Qala al-allamatu ibn Utsaimin rahimahullah fi majalis syahri Ramadan. Dalam kitab majalis syahri Ramadan. Wa hadzal haditsul jalil. Dan hadis yang agung ini. Yadullu ala fadilati shaum. Menunjukkan kepada keutamaan puasa. Min wujuhin adidah. Dari sisi yang beraneka ragam. Satu hadis menunjukkan keanekaragaman sisi dari keutamaan. Kita ambil sedikit beberapa. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, annallaha khassa li nafsihi shaum. Bahwasanya Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya sendiri. Min baini sa'iril a'mal, dari seluruh amalan-amalan yang lain, Allah memilih puasa sebagai suatu amalan yang sangat khusus untuk dirinya. Wadzalika li syarafihi 'indah. Kenapa itu terjadi? Karena kemuliaan puasa itu di sisi Allah. Wa mahabbatihi lah. Dan karena Allah cinta kepada amalan puasa. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Enggak perlu kita ulang di sini. Wa dhuhuril ikhlasi lahu subhanahu fi. Dan nampaknya keikhlasan untuk Allah subhanahu di dalam puasa itu nampak di sisi Allah. Orang kalau sholat itu orang lain pun tengok. Demikian pula kalau orang baca Quran, orang lain mendengar. Tapi kalau puasa, ini amalan yang sangat rahasia. Nampak keikhlasan seseorang di sisi Allah Ta'ala. Li'annahu sirrun. Harusnya apa? Ada tanwinnya sirrun. Sirrun bainal abdi wa rabbih. Karena puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Rabb-nya. La yattali'u 'alaihi illallah. Tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah. Fa inna shaim yakunu fil mawdhi'il khali minan nas mutamakkinan. Karena orang yang puasa boleh jadi di suatu tempat yang kosong dari umat manusia, dia mampu minta nawuli maharramallahu alaihi bisiyam, mampu melakukan sesuatu yang Allah haramkan dengan sebab puasa. Ketika tidak ditengok orang, tidak dilihat orang, dia mampu untuk makan, minum dan sebagainya. Tapi dia fala yatanawalu, tapi dia tidak mau melakukan itu. Li'annahu ya'lamu anna lahu rabban yattali'u alaihi fi khuluwatih. Karena dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan kalau bahasa orang awam, yang mengetahui keadaan dia walaupun dia sedang bersendirian. Wa qad harrama 'alaihi dzalik, sementara Allah telah mengharamkan kepadanya amalan-amalan tadi, makan, minum, berjima dan sebagainya itu. Fayatrukuhu lillah, lalu dia meninggalkan amalan-amalan tadi karena Allah. Khaufan min iqabih, karena dia takut kepada hukuman Allah. Wa raghbatan fi sawabih, karena dia berminat mengharapkan pahala Allah. Famin ajli dzalika syakarallahu lah hadzal ikhlas, maka dari itu Allah mensyukuri dia atas keikhlasannya tadi. Wa khassa siyamahu li nafsi, dan Allah mengkhususkan puasa orang tadi untuk dirinya, untuk Allah Ta'ala. Min baini sa'iri a'malih, di antara amalan-amalan dia yang lain.
Walihada qal, maka dari itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang ini rela meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Baik. Lanjutannya besok malam insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.